Ustad, saya mau tanya, suami saya menikah lagi, tapi dari segi ilmu kurang dan dari segi materi juga pas-pasan. Saya sebagai istri minta cerai, apakah saya berdosa? Dan kalau saya bertahan, suami juga tidak bisa menafkahi. Sedangkan untuk biaya sekolah satu putra saja, suami saya masih keteteran. Mohon solusinya, Ustaz. Suaminya hadir nggak ini, Senjama? Jamaah rahimakumullah menikah itu menikah satu itu untuk yang mampu. Yang enggak mampu sama Nabi suruh puasa. Ini gimana nikah dua ini? Enggak mampu nikah dua. Maka hendaklah semua bertakwa kepada Allah azza wajalla. Ustaz, tapi anak ini takut terfitnah, Ustaz. Ya puasa. Enggak mampu puasa, Ustaz. nikah nggak mampu, puasa nggak mampu. Terus maksain nikah. Jangan-jangan kau nanti pada hari kiamat akan bermasalah besar dengan hak-hak anakmu, hak-hak istrimu yang tidak engkau berikan. Seharusnya dia memberikan sekolah buat anaknya. Akhirnya anaknya nanti nggak sekolah atau ibunya terpaksa harus kerja nanti karena sayang sama anaknya. Nasihat anak kepada perempuan yang bertanya Yang pertama engkau bersabar dan menyuruh suami Berusaha lebih Lebih banyak lagi Untuk tidak malas bekerja Sampaikan kepada dia engkau sudah punya dua istri Maka engkau harus lebih semangat lagi Engkau harus memberikan nafkah kepada istrimu yang pertama Yang kedua dan anak-anakmu Kalau engkau nggak mampu Ya engkau mundur Tapi kalau kemudian nanti suaminya nggak mampu memberikan nafkah kepada istrinya tapi sang suami tetap mempertahankan rumah tangganya istri boleh nggak gugat cerai? boleh kalau hak-hak dia tidak dipenuhi sama suami bukan dia minta cerai karena poligami, bukan tapi karena suaminya tidak bertanggung jawab atau karena suami tidak mampu memberikan nafkah itu boleh sang istri gugat cerai ingat bukan karena poligaminya